Tutupe atusan kios ning area fashion, lantai dasar pasar pagi kota Cirebon masih dari permasalahan yang perlu dapatkan solusi sing baik. Tujuannya agar kondisi pasar pagi beli terpuruk dan beli akeh maning kios sing tutup. Kendala mahalnya biaya sewa kudu dilakukan kajian ning pemerintah daerah, kanggo ngambil kebijakan rega sesuai mbari keadaan sedina-dina. Pasale, akeh hewan dagang sing ngeluaken intensitas pengunjung sing belanja gin kurang tiap dinae. Dekate mengkonon, Ketua Komisi Loro DPRD Kota Cirebon, Watis Zahril Nyaluk agar pihaknya Perumda Pasar bisa nurunakan biaya sewa kios sesuai kemampuan lan pendapatan pedagang. Sampai kios singkin disegel bisa dimanfaatkan bari baik. Komisi Loro Kedik negasakan agar ngelola pasar beli cuma gulati keuntungan semata. Namun Kedik bisa ngupai pelayanan maksimal kanggo masyarakat khususnya pedagang. Mari lakukan upaya inovasi lan penataan pasar agar bisa dikatakan daya tarik masyarakat kanggo belanja. Husen Sadra, RCTV, Cirebon.